gurih-gurih nyoy. Favoritnya orang-orang. Ini ada dark chocolate, rum raisin, terus hazelnut. Happy weekend. Pada ngapain nih weekendnya? Lagi sama keluarga kah? Atau sama teman? Apa sendirian aja? Udah pada makan siang belum? Kalau belum, aku lagi di daerah Tangerang, tepatnya di Gading Serpong. Nah, siang-siang gini enaknya kita ngebakso yang kuah-kuah yang segar-segar. Nah, di belakang aku ini udah ada bakso gepeng dan urat. Kenapa namanya bakso gepeng? Kenapa serekomendasi itu dari Sobat Lapar? Penasaran Sobat Lapar? Bagaimana rasanya dan bagaimana historinya? Langsung kita masuk. Selamat siang, Pak. Pagi, bukan siang. Siang ini udah siang, udah jam 11. Oke, siang. Siang. Pak, aku mau nanya nih. Ini kan udah di kios ya? Iya. Kenapa masih pakai apa sepeda motor ininya? Oh, ini kan kebetulan baru 2 bulan pindah. Soalnya oh, baru 2 bulan? Diganti sama tenan yang gede, ntar dikira bakso lain. Kan ntar pelanggannya nyari-nyari gitu. Emang sebelumnya di mana? Sebelumnya di samping jalan, Nono. Oh, di depan sektor itu, di depan komplek itu? Iya, di tikungan. Di tikungan. Iya. Pak, boleh sambil dibikinin. Oh, siap. Terus aku pengen tahu aja nih, ada bakso gepeng ya? Bakso apa lagi nih? Bakso bulat alus sama bakso urat sama tahu isi bakso. Nah, boleh. Iya. Aku mau campur semuanya pakai bihun ya. Boleh, itu ada kuitio kan? Ada. Aku pakai bihun aja. Siap. Sehari itu bisa kira-kira ngabisin berapa mangkok? Kurang lebih kalau weekend 300, kalau hari biasa 150 sampai 250-an. Emang mangkok. Harganya berapa? Dari berapa? 18.000 aja. 18. Kalau paket komplit kayak aku? Iya, itu 18.000 isi 5 bebas milih, mau tahu semua boleh, gepeng semua boleh, urat semua juga boleh. Oke. Ini ada yang menarik, ini apa tadi? Oh, ini asin-asin tongcai dari Lobak. Oh, itu dari Lobak. Iya. Saya pikir kayak ayam gitu. Enggak ya? Bukan, bukan. Terus ini pakai jeruk apa? Pakai jeruk Sunkit. Sunkit. Iya. Oh, gitu ya ciri khasnya ya. Iya, biar segar. Oke, oke. Ya udah mas, sudah kelar deh kayaknya. Oke, aku tunggu siap. Di meja aja ya. Boleh. Terima kasih. Nah, Sobat Lapar, ini dia. Bakso gepeng kita yang full topping, semua varian ada di sini. Ada uratnya, bakso gepengnya, kemudian ini ada tahu baksonya. Nih, kita racik dulu ya. Di sini sih aku nyium bau kaldunya strong banget ya. Kita baca doa dulu. Sobat Lapar, kalau agak ada bunyi tungtang-tungtang, kalang tungtang lah. Kan baru dibilangin kan? Karena bakso gepengnya di sebelah bengkel. Ya, jadi kalau mau servis motor bisa langsung ke sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Semoga yang kumakan jadi vitamin. Amin. Iya, terima kasih. Makan bakso pakai es teh manis.
gurih-gurih nyoy. Mantap. Coba ya bakso urat ya sobat lapar ya. Dagingnya berasa banget. Kayak dari 100% daging sama tepung, ini 80% daging semua nih. Kita coba bakso gepengnya ya. Tapi yang pokok batu buat apa? Tapi aku lebih suka uratnya, karena di dalamnya tuh kayak dagingnya lebih berasa, terus ada krenyes-krenyesnya gitu. Aduh, mantep banget, anget-anget. Nyamperin deh ibu-ibu di belakang, kepo banget, kayak seru banget ngobrol dari tadi nih. Ikutin belakang nih. Ayo lah, ayo lah. Selamat siang ibu-ibu. Ya Allah, seru banget di roman-roman ini. Dari mana ibu? Dari rombongan. Iya, dari rombongan, benar juga ya. Mama nganter anak. Oh, habis nganter anak sekolah. Macan ternak. Oh, macan ternak. Ibu udah tahu bakso gepeng ini udah dari kapan? Ibu yang rekomendasi. Jadi saya rekomendasi berbagai kalangan. Kalangan anak SD, mak-mak anak SD anak saya, yang ini SMP. Ini udah kali kesekian nih saya bawa rombongan. Oh gitu. Ini kalau ibu-ibu yang lain baru pertama apa udah berkali-kali? Baru ini. Gimana, Bu? Enak. Aku nambah. Seriusan? Mau bungkus? Iya. Paket komplit 18 sampai 19.000. Ya, betul. Menurut ibu-ibu yang lain nih, dengan harga segitu worth it apa gimana? Worth it banget ya. Kenyang ya. Abis benar saya lihat. Abis benar saya lihat deh. Harga kaki 5, rasa bintang 5. Ibu-ibu, kita kan mau pindah lagi nih ke tempat makan selanjutnya. Tapi saya mau ngajak ibu-ibu buat closing bareng nih. Sobat lapar, jangan kemana-mana, tetap di kelaparan bikin kamu makin lapar. Terima kasih ibu-ibu. Boleh.